الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukung dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-99, yaitu At-Tawarun. Lafadz ini merupakan jamak untuk kata At-Tawru atau At-Turu. At-Tawru artinya suatu keadaan, sekali, batas sesuatu, kondisi, bentuk dan kadar. Ungkapan annasu autor, annas autor, bermaksud atau berarti manusia itu bermacam-macam ragam dan situasi. Adapun ungkapan ataituhu tauron ba'da taurin artinya aku mendatanginya berkali-kali. Al-Akhfash berkata, tawron alaqotun, tawron mudgotun, artinya satu keadaan segumpal darah dan satu keadaan. Sedangkan At-Tur artinya bukit yang tumbuh di atasnya pepohonan, batas sesuatu atau tepinya dan halaman rumah. Kata At-Tawar disebut sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Nuh, surah yang ke-71 ayat 14. Ibnu Faris berkata, asal kata ini menunjukkan makna panjang atau batas sesuatu, sama saja apakah itu tempat atau zaman. Ada tawroh, bermaksud melewati batas yang dimilikinya dari rumahnya. Fa'ala dzalika tawron ba'da tawrin, fa'ala zalika tauron ba'da taurin, artinya dia berbuat demikian perlahan-lahan. As-Samakhsyari berkata, ia bermaksud dalam keadaan, yaitu dia menjadikan kamu dalam beberapa keadaan dan kondisi, dari satu keadaan ke air mani, lalu menciptakan kamu menjadi segumpal darah, lalu menjadi seketul daging, kemudian menciptakan kamu menjadi tulang belulang dan daging, dan menjadikan kamu satu makhluk. Said Hawa menafsirkannya dengan beberapa waktu dan keadaan, beberapa tempoh atau waktu dan keadaan. Maknanya, tidakkah kamu beriman kepada Allah? Padahal ini adalah perkara yang perlu diyakini, karena dia menciptakan kamu dalam beberapa keadaan dan tempo atau waktu, yaitu menciptakan kamu pertama kali dari tanah, lalu menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi seketul daging atau segumpal daging, kemudian dibalutinya dengan daging.
Ibnu Qutaibah menafsirkannya dengan berbagai-bagai macam atau keadaan. Perubahan keadaan dari nutfah kemudian menjadi alaqah, lalu menjadi mudghah dan dibalutinya dengan daging. Kesimpulannya, lafaz atwar dalam ayat di atas bermaksud atau berarti beberapa tempo atau beberapa waktu, masa, dan keadaan penciptaan manusia.